Oke, jadi langsung ke tutorialnya gitu ya. Jadi di sini kalian langsung buka Chrome aja ya. Setelah kalian buka Chrome, kalian bisa buka IPA aja langsung gitu. Jadi ini bukan ngebait ya, ini asli ya tutorialnya. Jadi kalian buka. Nah, sabar ya. Oke, jadi langsung kalian buka channel kalian ya. Channel kalian yang mau kita buat menjadi 1000 subscriber dengan sebentar gitu, hanya beberapa menit gitu ya. Nah, di sini bisa kalian lihat ya kalau subscriber di channel aku ini 13 subscriber gitu ya, baru 13 gitu. Jadi langsung kalian buka aja tab baru YouTube. Nah, di sini di YouTube tab baru ini kalian bisa mencari channel yang memiliki 1000 subscriber ke atas lah gitu ya. Di sini aku contohnya mencari channelku sendiri yang sudah 1000 subscriber gitu. Di sini bisa kalian lihat 1000 subscriber. Nah, di sini kalian salin aja teman-teman. Salin aja ya 1000 subscribernya. Tinggal disalin terus kalian kembali ke tab sebelumnya, ke channel kalian. Nah, di sini kalian klik F12 di keyboard. Nah, di sini ada tanda petunjuk kotak, kalian klik ini ya. Nah, setelah kalian klik nanti langsung aja arahkan ke 13 subscriber ini. Kalian klik aja 13 subscriber, nanti nongol ada 13 subscriber 2 di warna biru ini. Pilih yang belakang, kalian klik yang belakang ini, sekali aja kliknya ya. Baru Ctrl V atau pastikan tadi yang kalian salin di sini. Nah, terus kalian enter. Dan tadah, kalian sudah jadi, bukan sudah jadi ya, kalian sudah memiliki 1000 subscriber. Dan ini betul ya, bukan ngebait, ini betul. Kalian sudah memiliki 1000 subscriber. Jadi di sini aku udah punya dua channel yang memiliki 1000 subscriber. Jadi sekarang aku udah punya 2000 subscriber. Muhahaha.